لبيك اللهم لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmat-Nya kepada kita semua. Selawat beserta salam marilah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Surat TV dimanapun berada, setiap orang pasti merindukan tanah suci ya. Terlebih lagi Ka'bah di kota Makkah Al-Mukarramah. Nah, pemirsa, di sana ada dua ibadah yang sangat mulia dalam Islam yang bisa kita kerjakan. Yakni yang pertama adalah ibadah haji dan juga ibadah umrah. Ibadah haji merupakan ibadah yang kita laksanakan biasanya satu kali dalam satu tahun, yakni di bulan haji atau bulan Zulhijjah. Sedangkan ibadah umrah ini merupakan ibadah yang bisa kita laksanakan setiap saat. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini program ISU ilmu seputar umrah hadir di hadapan pemirsa. Yang mana dalam program ini insyaallah kita akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan umrah. Dengan narasumber tentunya asatiz kita dan ustaz-ustaz kita yang memiliki pengalaman yang sangat banyak dan juga ilmu yang sangat banyak dalam membimbing ibadah umroh ini. Dan tentunya insya Allah dari ustaz-ustaz kita ini, kita akan mengupas lebih dalam bagaimana sih ibadah umroh itu. Nah, tentunya program ini juga terselenggara atas kerjasama Surau TV dengan Selatur Travel Sunnah. Nah, pemirsa, untuk episode pertama pada kali ini dengan tema Fikih Ringkas Umroh, yang akan menjadi narasumber kita yakni guru kita Buya Muhammad Al-Fisham LCMA Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabar Buya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Buya, sekarang di Surau TV hadir program kita yakni program ISU ya. Iya, iya. Nah, ilmu seputar umroh. Insya Allah kedepannya akan ada episode-episode lanjutan Masya Allah, ya Buya. Masya Allah. Yang insya Allah kita akan bahas tentunya, baik itu dari Buya sendiri, mungkin ustaz-ustaz kita yang lain, ya, insya Allah ya, juga betul akan mengisi dalam program kita ini. Alhamdulillah Buya, sekarang kita berkesempatan untuk bertemu dengan Buya yang tentunya banyak hal yang akan kita tanyakan seputar fikih ringkas umroh nih Buya. Ya. Nah, dan insya Allah Buya, untuk pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, saksikan program ini tentunya yang insya Allah menambah wawasan sahabat muslim dimanapun berada. Tapi Buya, untuk pertanyaan awal nih Buya, ya, terkait ya dengan ibadah umroh ini, tentu semuanya berawal dari ada sejarahnya Buya. Ya. Khusus untuk ibadah umroh ini Buya, bagaimana sih Buya sejarah awal adanya syariat umroh ini di dalam agama kita Buya? Atau di syariat sebelumnya juga ada nih Buya? Ya. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyarfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'an. Apa itu umroh? Umroh adalah menziarahi Ka'bah, tawaf dan sa'i serta tahallul. Itu namanya umrah. Nah. Jadi kita mengunjungi Ka'bah. Ka'bah dia adalah bagian dari syiar Allah Subhanahu wa taala yang diagungkan. Lalu kita tawaf di sana 7 keliling dan tawaf sa'i 7 kali putaran kemudian tahallul. Pada zaman jahiliyah dulu ada yang dimakan dengan mereka umrah pada bulan Rajab. Nah. Ini adalah kebiasaan bagi mereka. Dan di dalam Islam tentunya disyariatkan umrah. Wa'atimul hajj wal umrah talillah. Sempurnakan haji dan umrah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah 4 kali sebelum beliau melaksanakan haji 3 kali dan haji umrah beliau yang beliau lakukan qiran itu juga termasuk dihitung umrah juga. Jadi Nabi SAW melaksanakan umrah sebelum dia melaksanakan haji. Itu sebelum difardukan
pelaksanaan haji. Nah, umroh hukumnya adalah wajib sekali dalam seumur hidup. Wajib, ya? Bagi siapa yang mampu. Nah, jadi syariat begitulah syariat dalam Islam, syariat untuk melaksanakan umroh. Masya Allah. Berarti untuk umroh ini sendiri, sebagaimana yang Buya jelaskan tadi, hukum fikih dari umroh itu wajib, ya Buya? Atau ya, gimana, Buya? Ya. Umroh itu terjadi perbedaan pandang ulama, tetapi pendapat yang kuat itu dia adalah wajib sekali, sebagaimana haji wajib sekali. Masya Allah. Nah, umroh keutamaannya besar sekali. Masya Allah. Di antaranya adalah dia bisa menghapus dosa antara umrah ke umrah yang lain. Al-umrah ilal umrah kafaratul ma bainahuma. Umrah ke umrah yang lain adalah penghapus dosa di antara kedua umrah tersebut. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan bahwasanya umrah itu juga akan mengikis kemiskinan. Masya Allah. Kata Nabi SAW, tabi'ul haji wal umrah. Ikuti haji dan umrah. Fa'innahuma tanfianil faqr kama yanfil khair khabathul hadid. Yani, dia adalah penghapus atau menghilangkan kemiskinan. Dalam riwayat yang lain, fa innahuma tanfiyanil faqr wadh-dhunub. Dia menghapus atau menghilangkan kemiskinan dan dosa sebagaimana pompa yang menghilangkan kerak-kerak api. Masyaallah, masyaallah. Tentunya sangat luar biasa tentang umroh ini, ya. Ya. Mungkin stigma orang yang menganggap bahwa kita berumroh itu menghabiskan uang dan segala macamnya itu. Enggak, itu akan datang kembali. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Apapun yang engkau infakkan, tentu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang mengatakan, "Ngapain kita membuang-buang uang ke Mekah? Ya. Lebih baik kita untuk membangun negeri kita dan seterusnya." Tidak. Itu akan menghilangkan kefakiran kepada kita. Makanya sebagian ulama mengatakan, siapa yang susah mendapatkan rezeki, pergi di umrah. Masya Allah. Ya? Nah, karena hadis. Dan Nabi SAW, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dia tidak akan berbicara dari hawa nafsunya. Kan, tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi umrah adalah diwajibkan sekali dalam seumur hidup. Yang berikutnya adalah sunnah. Masya Allah. Dan dia menghapus satu umrah ke umrah yang lain akan terhapus dosanya. Masya Allah, barakallahu fiikum, Buya. Tapi biasa selanjutnya nih, Buya, untuk tata cara umroh ini sendiri, Buya. Iya. Dari awal hingga selesai ini bagaimana, Buya, ringkasnya? Sebenarnya umroh itu sangat simpel sekali. Ya, sangat simpel dan mudah. Terkadang orang menganggap sangat sulit sekali, tidak. Ya, yang pertama, dia harus berihram. Ya. Berihram dari miqat. Kemudian dia berangkat haji. Ya, dia berangkat Mekah. Sampai di Mekah dia tawaf 7 keliling. Kemudian dia sa'i 7 putaran, kemudian tahallul, selesai. Ya, kalau seandainya kita misalkan datang dari Madinah. Yeah. Dari Bir Ali kita mengatakan labbaik Allahumma umrah. Kemudian perjalanan sampai ke Mekah kurang lebih perjalanan 5 jam. 5 jam. 5 atau 6 jam. Kemudian kita masuk ke hotel, ya, biasanya. Kemudian kita berangkat ke Masjidil Haram, kita tawaf 7 putaran, kemudian kita sa'i 7 putaran juga, kemudian tahallul. Untuk pelaksanaan itu cuma mungkin 2 jam mungkin. Nah, jadi sebentar, sangat simpel sekali, ya. Jadi hanya saja perjalanan. Kalau seandainya perjalanan misalkan pakai kereta misalkan, iya, ya. Iya. Kereta cepat yang sekarang ada Arab Saudi itu, iya, akan lebih cepat lagi. Masya Allah. Ya. Tadi perjalanan dengan bus itu ada 5 atau 6 jam. Kalau ini bisa katanya 90 menit. Masya Allah. Ya, 1 jam satu setengah jam. Sampai ke Mekah, Mekah gitu, ya. Masya Allah, luar biasa. Tentu fikih umroh ini ringkas, ya. Sangat mudah sekali. Terkadang ya, mungkin ada yang kita yang mempersulit atau bagaimana gitu. Mungkin gitu. Saya tidak tahu bagaimana. Hanya saja sebenarnya jika kita memaparkannya dengan cara simple, orang akan mudah untuk memahaminya. Masya Allah. Contoh nih, Bu, ya. Ketika di suatu tempat misalnya syariat kita, misalnya kita sa'i gitu, ya. Sana kan terkadang ada diajarkan untuk doa-doa khusus gitu, ya, terkadang. Ya. Nah, ini jadi, bagaimana nih penjelasan? Jadi begini. Ada yang yang paling minimnya syarat sahnya
ada yang maksimalnya. Kalau kita seandainya kita melaksanakannya dengan syarat sahnya saja, sudah cukup. Insyaallah. Nah, tapi kalau kita pengen untuk lebih maksimal, tentu kita melaksanakan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, namun perlu kita ketahui bahwa yang tidak dilakukan oleh Nabi, jangan dilakukan. Iya, catatan ya. Ah, catatan nih. Yang dilakukan oleh Nabi aja yang kita lakukan. Nah. Ya, kadang-kadang fenomena yang kita lihat bahwa yang tidak dilakukan oleh Nabi, dilakukan. Yang dilakukan Nabi, ditinggalkan. Nah, ini kan menjadi sebuah catatan besar ya yang harus kita perhatikan. Iya, iya. Masya Allah. Jadi ini sangat bermanfaat ya sama Allah Subhanahu Wa Taala, pemirsa dimanapun berada. Nah, sebelum kita lanjutkan nih Bu ya, kita persilakan dulu untuk minum nih Bu. Masya Allah, ya. Bismillah. Masya Allah, sejuk. Luar biasa Bu ya. Tapi ya, pertanyaan selanjutnya nih Bu ya. Itu kan tadi pembahasan kita terkait dengan fikih ringkasnya nih Bu ya. Nah, ketika kita masih berada di Indonesia nih Bu ya, apa sih hal-hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita keberangkatan itu, Bu? Ya, betul. Yang pertama yang kita siapkan uang. Nah, ini sudah pasti, Bu. Oh, ini sudah pasti. Jadi harus kita siapkan uang. Uangnya mana? Uang yang halal. Halal, catatan nih. Catatan uang yang halal. Karena kita ingin beribadah. Nah. Karena sebuah hadis dikatakan, orang yang memberikan hartanya yang halal di dalam perjalanannya untuk melaksanakan haji atau umrah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya, Allah Subhanahu wa taala menjawabnya, ya, munadin, ada yang menyuruh di langit mengatakan bahwasanya umrahmu diterima. Kemudian bagi orang yang melaksanakan perjalanan dengan harta yang haram, mungkin harta dari riba, harta rampasan, harta korupsi atau yang lain, ketika dia mau menginjakkan kakinya pertama untuk naik kendaraannya, lalu dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, lalu Allah mengatakan tidak ada labbaik bagimu, tidak ada sa'daik bagimu. Ya, maka umrahmu itu tidak diterima. Karena ada nafkah yang tidak halal. Tidak halal. Nah, ini yang penting sekali. Nah, nah, yang kedua adalah berilmu. Ilmu sebelum berangkat. Ini yang harus kita anukan, membaca, mempelajari, membelajar manasik. Yang sangat terpenting lagi adalah berada bersama teman atau biro yang menggiring kita untuk sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tentu ini catatan yang sangat penting. Ya, karena begini, okay, kita bisa melaksanakan mendapat ilmu, tapi ketika kita pelaksanaan, perlu ada pembimbing-pembimbing yang bisa mengarahkan kita, mengingatkan kita sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan kalau bisa, ada pembimbing yang juga selama dalam kita perjalanan itu menambah ilmu kita. Nah, ini yang penting. Nah. Ini hal yang sangat penting tentunya, Bu ya. Ya. Tentunya dalam melaksanakan ibadah, kita itu memang harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Iya, betul. Karena itu adalah bagian dari syarat. Ya. Syarat diterima amalan itu adalah amalan kita sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Tapi ya sekarang lebih spesifik lagi nih Bu ya. Ya. Nah, ya. Sekarang untuk manasik nih Bu ya. Ya. Nah, dari Bu ya kan salah satu pembimbing di Salatur ya Bu ya. Ya, ya. Insya Allah, Masya Allah. Kita akan berangkat dari bimbingan saya ya. Insya Allah tanggal di bulan Agustus. Agustus. Ya, tanggal kalau tidak salah informasinya juga 21 atau 24 Agustus. Oh, Masya Allah. Tentunya pendaftaran masih Oh, masih. Masih ya, dibuka, kita ya, bilangnya apa? Umroh Akbar. Umroh Akbar, Masya Allah. Target kita ada mungkin 2 bus lah. 2 bus. Kalau bisa 2 bus. Masya Allah. Dan sekarang pendaftar kayaknya sudah hampir penuh 1 bus. Alhamdulillah. Ya, jadi ini ada kesempatan bagi kita untuk bersama-sama. Nah, yang tadi ini biar kita lanjutkan. Manasik umroh dari Salatur sendiri bagaimana sih Bu ya? Alhamdulillah kita dari Surau TV dengan Salatur bekerjasama dengan baik. Pertama, manasik haji itu dibimbing oleh ustadz. Kalau bisa adalah ustadz yang akan berangkat itu sendiri. Ya, jadi ada interaksi antara ustadz dengan jamaah. Dengan jamaah itu sendiri. Sudah mulai interaksinya dari Indonesia. Sebelum berangkat. Hingga di sana gitu. Sudah. Nah, setelah itu ustadz tersebut akan memberikan bimbingan untuk pelaksanaan umroh dari A sampai Z
dan itu lebih rinci lagi. Kalau kita tadi kan masih simpel sekali dan sangat umum. Ringkas ya. Nah, kalau di manasik haji betul-betul dilakukan biasanya di hotel, itu semuanya difasilitasi oleh selatur. Mulai dari pagi kurang lebih dari jam 9, nanti sampai zuhur, setelah zuhur makan siang, kemudian dilanjutkan lagi, sehingga aspek-aspek ibadah dan aspek teknis pun akan diajarkan. Masya Allah. Mulai dari doa apa saja sih yang bisa kita... Doa apa saja yang disyariatkan, kemudian pelaksanaan apa saja yang harus kita lakukan. Nah, Masya Allah. Tapi ya, sekarang masih terkait dengan salat itu, Bu ya? Iya. Apa sih benefit bagi jemaah yang berangkat dengan salat itu, Bu ya? Iya, pertama tentu semua travel akan mengatakan lebih baik bersama kami. Nah, itu biasa. Biasa. Nah, tapi yang kita jalankan, dan alhamdulillah selama ini, kita mengajak Ustaz-Ustaz Surau TV, ya, yang mengisi kajian di Surau TV. Kemudian yang kedua, mereka lah yang membimbing pelaksanaan ibadah kita dan arahan. Yang ketiga, kita akan tetap ada kajian. Kajian sebelum kita berangkat tadi adalah manasik. Nah. Kemudian selama kita di sana, selama kita di sana, kalau tidak kita lihat kondisi, boleh jadi itu adalah kajiannya pagi atau kajiannya ba'da asr. Masya Allah, ada kajian juga. Ada kajian tambahan. Nah, kita sebelum berangkat juga di Madinah, sebelum kita berangkat melaksanakan umroh ke Mekah, kita tetap kembali mengulangi manasik haji, pemantapan lagi. Manasik umroh, pemantapan lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi, insya Allah keberangkatan kita, dan ini adalah ibadah perjalanan religi yang sudah katakan. Nah, ada kita beribadah ditambah ilmu kita. Nah, harapan kita setelah kita pulang dari sana, umrah kita diterima, ilmu kita bertambah, rezeki kita mudah-mudahan ya kembali dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ganti dan dibukakan pintu rezeki setelah itu. Masya Allah, Masya Allah. Nah, sehingga setelah itu berpikir lagi jemaah ini, kapan mau berangkat dengan selatur lagi. Gitu. Tentunya kerinduan setelah berangkat itu lebih besar ya, iya, dibandingkan orang yang belum pernah berangkat. Karena suatu keindahan yang sangat berkesan di hati. Coba kita sholat lima waktu menghadap, ya, menghadap arah ke kiblat, ke Ka'bah. Sekarang kita kunjungi, ya, kita kunjungi, ya. Nah, jadi tentu akan menjadi luar biasa. Ya. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Nah, tentunya atas kesempatan kali ini yang luar biasa, ya, tentunya. Ya. Pemirsa dimanapun berada, sangat luar biasa ilmu yang kita dapatkan pada episode pertama kali ini tentunya ya. Dan tentunya akan ada episode-episode lainnya yang akan membahas ilmu seputar umroh ini yang lebih spesifik. Nah, mungkin salah satunya nanti juga bersama guru kita ya, Buya Muhammad Al-Fisya SMA Fidallahu Ta'ala. Dan juga sebagaimana informasi telah disampaikan Buya tadi, insya Allah untuk umroh akbar dengan Buya bulan Agustus ya, Buya? Agustus. Bulan Agustus. Dan tentunya bagi pemirsa di mana pun berada, selagi mungkin ada seat yang bisa, yeah, masih kosong ya? Iya, yeah, masih ada. Khawatir nanti kalau sekarang ini kan masih bulan awal bulan Juni ya? Iya, yeah, iya, yeah, informasi yang sampai sudah hampir mendekati memenuhi satu bus, berarti tinggal satu bus itu 45. 45. Berarti targetnya adalah 90 ya, dua rombongan, insya Allah. Insya Allah, tentunya. Dan mudah-mudahan juga bagian dari kru Surau TV bisa juga untuk mendokumentasi perjalanan kita ya. Nah, insya Allah juga bisa disaksikan di Surau TV ya. Bisa. Dan mungkin boleh jadi kita nanti ada kajian yang bisa kita live-kan dari sana. Masya Allah. Dan bisa langsung dengan disaksikan di Surau TV. Maka walaupun sekarang komunikasi bisa video call, bisa langsung, tapi berbeda ketika ada kajian yang langsung misalkan dari sana, dari Madinah gitu ya, dari Madinah, dari Mekah gitu ya, luar biasa. Dan insya Allah kita di Surau TV akan memberikan fasilitas seperti itu. Masya Allah. Tapi pemirsa dimanapun berada, pemirsa program ISU, ilmu seputar umroh,
Tentunya di episode pertama kali ini, inilah dan dapat kita ambil ilmu tentunya dari fikih ringkas umroh. Kemudian sangat banyak juga benefit yang bisa kita dapatkan dengan berumroh bersama dengan selatur. Tentunya sampai berjumpa di episode kedua dan episode selanjutnya bersama guru-guru kita nantinya, yang insya Allah akan membahas ilmu seputar umroh lebih detail lagi. Jazakumullah khairan barakallahu fikum sekali lagi ya atas kesempatannya. Dan pemirsa rahmat Allah SWT, marilah kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal ya, diminum lagi ya. Labbaik Allahumma labbaik.